Hai, kembali lagi bersama saya Audi di channel Mind My. Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Setelah kemarin kita habis bahas sepatu air raced yang outdoor, kali ini kita ngebahas sepatu air raced lagi. Nggak bakal bosan-bosan untuk beberapa episode ke depan, kita kayaknya akan fokus ke sepatu air raced yang kayaknya bakal rilis yang menarik-narik di bulan ini. Kayak kolaborasi sama ini, Eric Sukamti, berarti ininya bandnya namanya apa ya? Endang Sukamti, kalau nggak salah. Ya, betul. Bener nggak? Betul. Iya, betul. Sama ada rilisan untuk seri yang khusus perempuan. Kayaknya itu menarik sih. Soalnya dari warnanya itu girly banget. Kayak pastel-pastel gitu warnanya. Untuk yang sekarang, balik lagi. Kita bakal ngebahas sepatu runningnya. Untuk sepatunya kayak gimana? Kok Widi? Punten. Jangan, Pak. Oke. Nih. Boxnya balik lagi ke box yang awal. Kombinasi biru sama coklat. Dengan logo Aero Street-nya di bagian atas. Dan di bagian belakangnya ada tulisan Aero Street dan logonya. Di sampingnya ada keterangan dari sepatunya. Untuk sepatu ini, sepatunya seri Berry, warnanya putih, abu-abu, dan toska. Size-nya size 40. Kita langsung aja buka. Sepatunya kayak begini. Untuk dalemannya biasanya supaper aja, sama silika gel. Ini sepatunya. Untuk kombinasi warnanya ini agak ke cewek ya warnanya. Dari gara-gara mungkin ada sentuhan warna hijau toskanya. Bukan biru, Pak. Ini hijau toska, bukan biru. Hijau toska. Oke, oke, Pak. Iya, siap. Kadang bingung sih bedainnya biru sama hijau toska ini. Bukan biru turquoise ya, Pak? Turquoise. Kayaknya sih ya. Nggak tahu sih. Tapi toska ini, tulisan di sini sih toska. Soalnya Bapak jangan ngarang-ngarang nih. Iya. Kita bahas ininya ya, upper ya. Ini uppernya bahannya mesh dan berpori. Jadi mungkin untuk sirkulasi udaranya itu jadi lebih adem. Jadi udara keluar masuk lebih gampang. Jadi si daleman sepatu ini nggak gampang bau. Untuk bagian sepatunya di bagian sininya sama sebelah sininya beda ya. Untuk sebelah sini ada sentuhan garis strip 2. Berbahan rubber dan di sininya garis duanya hilang. Untuk ininya ada bahan ini ya, synthetic leather kalau nggak salah, synthetic leather dengan emboss logo Aero Street. Di sini juga ada, cuman nggak ada list warna hijau toskanya. Untuk bagian lace guardnya ini ya, berbahan yang ini nih, berbahan rubber. Dan talinya ini flat sih, flat agak gemuk dikit, nggak yang bulat, ini agak sedikit gepeng bulatnya. Warnanya abu-abu.
dan di lidahnya sama make bahannya mesh. Lidahnya empuk banget. Terus ada logo Aerostreet-nya. Ini. Lanjut kita bahas dalamannya nih, bagian lining. Untuk bagian liningnya make bahan apa ya nih ya? Seperti katun, bahan mesh juga kayaknya. Lembut, lembut banget ini. Bahannya berwarna Tosca. Untuk insole-nya kita lihat. Insole-nya sepertinya masih sama dengan sepatu-sepatu Aerostreet yang lain, berbahan EVA dengan dua lapisan. Yang paling dasarnya biasa yang bagian keras, yang atasnya itu yang empuknya. Dan ada sablonan Aerostreet dan size-nya. Ini semua Aerostreet itu memakai sistem injeksi untuk penyatuan upper dan ini bagian outsole-nya. Injeksi itu apa, Pak? Injeksi itu injeksi mod ini motor beat injeksi motor Honda. Kayak enggak tahu sih kayak apa, jadi bahannya si rubbernya dilelehkan dulu langsung dicetak ke disatukan dicetak dan disatukan dengan ampernya. Seperti itu kayaknya. Teknologi mantap ya, Pak. Iya, jadi enggak perlu lem lagi. Udah nyatu si upper dengan outsole-nya. Ya, ini udah rapet banget sih. Parah rapetnya. Wow, berapa? Waduh. Serasa malam pertama. Aduh, pusing. Nih, bagian outsole-nya seperti kayak gini. Ada ini ya, ada motif garis-garisnya. Untuk di bagian heel-nya, saya lupa, ada pull tab-nya untuk memudahkan kita menyopot dan memakai sepatunya. Untuk bagian bawah outsole-nya seperti ini. Ini kalau menurut saya sepatunya agak berat ya. Agak berat, tapi nggak berat banget. Mungkin gara-gara emang ini bahannya rubber kan, jadi padat. Terus ya agak berat. Kalau mungkin bahannya selain rubber itu agak enteng kayak bus gitu kan, enteng. Tapi ini bahannya rubber jadi agak berat. Gitu aja sih. Untuk kelenturan, lentur banget ya. Tuh. Jadi enak, untuk fleksibilitasnya tinggi. Jadi pengen nekuk-nekuk kayak gimana kakinya, sepatu bakal ngikutin. Terus lanjut aja. Ini harganya ya sama aja. Semua harga Aerostreet 100.000. Tapi biasanya di Tokopedia atau di Tokopedia sih ada cashback. Jadi kalian bisa manfaatin cashbacknya. Bisa ada potongan 20.000. 200.000, oh, nggak mungkin 200.000. Biasanya sih 20.000. Kemarin aja saya beli sepatu ini dengan cashback 20.000. Jadi kita, saya beli sepatu ini cuman 70.000-an udah dapat sepatu ini. Wow. Waduh, makin murah lagi kan. Kalau kata yang terakhir, murah banget. Murah banget. Ya emang murah banget itu. Indra kan mah emang sugih ya. Emang crazy rich, pusing. Langsung aja kita ke outfit-nya. Outfit-nya kayak gimana nih? Sepatu Aerostreet yang seri running ini. Langsung aja kita cek.
Nah, gimana outfitnya? Ya kalau dipakai cowok cewek sebenarnya cocok aja sih. Iya, kadang ada yang cowok kalau warna-warna begini agak kurang pede. Tinggal gimana kitanya aja yang makainya. Kalau kita pede-pede aja ya bagus-bagus aja sih. Kalau menurut saya ya emang untuk seri ini dan warna ini agak cenderung ke cewek ya, warna dan bentuknya. Warnanya sih, warnanya agak cenderung ke cewek. Jadi gimana nih menurut kalian untuk Aero Street seri Berry ini? Silakan tinggalin komentar di kolom komentar. Terus juga kalau videonya bermanfaat silakan klik tombol like dan juga silakan dibagikan ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat juga. Yang terakhir, silakan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis kalau kata Atta. Asyik. Waduh. Segitu aja untuk episode Aero Street seri Bir ini. Kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.